itu ya, ini nggak buang dimnya ya. Amis anak. Oke, masuk juga ini. Oke, gandum. Seperti nanti kita akan perap selama 1 jam. Ini sudah. Oke, lepas kita basuh dengan tepung, kita taruh air sikit. Kita nak bagi hanyi-hanyi arnab ni hilang. Lepas tu, lepas 15 minit baru kita basuh balik. Katanya perap je dengan tepung ni, tak apa. Lepas tu kita akan taruh rencah perapan dia. Ini kalau ikut sini kalau ikut kan ada 2 ekor ni. Petang ni datang lah, kita makan arnab panggang. Aku datang. Tu semua weh-weh dia tu. Ini apa, rempah Arab? Ini rempah apa? Okey. Rempah ini hari ni kita punya arnab perisa Arab lah. Okey. Letaklah cepat. Ikutlah ni, taruh yang lain. Apa yang ada bagi je mak. Mana yang soal ni? Letak. Mana cepat. Ini yang tadi. Alah, sikit benar awet. Ni apa? Tak taruh. Taruh je. Awet-awet ni rahsia je. Buka. Nih. Taruh. Ini apa, kap besar. Macam kedekut je tu, banyak lah sikit. Dah. Tahu, okey. Ini jangan lupa, ini wajib ya. Okey, dah. Cili sos sikit. Cili sos. Kicap tak payah? Kicap sikit. Ini bawang tadi kan? Bawang apa? Bawang halia serai madura. Alhamdulillah, itu yang penting. Anis serai. Okey, lagi. Okey dah. Okey. Taruh semua. Okey. Inilah awal-awalnya. Kita prak selama 2 jam. Okey, 2 jam. 2 jam dan lebih lagi. Lagi lama lagi padu ah. Anak kan yang kampung. Ini anak-anak. Ini anak. 2 ekor. Kami makan. Kicap jangan lupa ya. Ini. Kicap pekat. Kicap pekat yang mahal ya. Dia nama Jalin. Okay, ini anak yang dah diperap guys . Cuma air dia terlalu banyak tadi lah. Tapi tak ada masalah pun. Lagi banyak air pun dia akan duduk dalam air tu. Sebab kita panggang-panggang. Kita perap ni untuk lembutkan daging dia. Dan kita nak make sure anak yang kita makan ni daging ni lembut. Juicy. Nampak? Tangan aku tak apa, kuku pendek baru buang semalam. Korang jangan risau makan tangan aku. Kita ada kipas ajaib. Nampak ya? Ini smoke tu, jahat lah smoke ni. Tak boleh lagu tu. Smoke tu jahat. Balik. Tu lah. Tadi apa, rupa nak hujan sangat lah. Rupa nak hujan sangat, rupanya dekat langit tadi. Tukar sana pula Amir. Yang ni pula atas, dia belum atas lagi. Itu belum ada atas. Ini letak bawah. Ini letak. Tak apa, biarlah sini. Ini kan? Sini kan? Ada. Okey. Okey, ini 10 minit dah berlalu. Dalam masa 15 minit lagi dia akan siap lah. Kali ni respirasi Arab. Resipi Arab. Ui, tak masuk lagi malam ni. Tak masuk lagi malam. Dia balik kat tu kan.
Macam daging burger tu. Jadi kita buat eksperimen berang. Kita buat je ni, ikat dia sini, keliling. Buat masak apa yang kau eh. Kau apa? Buat apa? Asam bukan ayam basuh. Eh, TikTok yang dia kojun. Okey. Ada lagi ni Nalar kiak. Boleh nampak tu. Macam mana tu nampak tu? Tahu minyak pun boleh berjoget. Kalau orang lain ni tumpah lah tu. Dah mampu guna asap. Aduh. Syukria, syukria meridia. Yeah. Aduh, tadi tak jalan. Apa ya ayam ni? Ke sini, aku pun tak tahu pula demo ni. Udah kemari larinya. Apa yang ke sini? Ayam, tak? Asap ni tak ada lebih ke sana apa ya? Asap ni memang ada orang. Api ni. Memang lawak betul pasal api dia timbul dia tadi. Kelah kabut semua. Okay guys, ini arnab 2 ekor. Arnab 2 ekor. Ish. Takkan KL pula. Itu. Ah ini anak terakhir dalam sejarah lah sebab banyak kena makan di biawak dengan anjing. Habis semua dah kena sembelih. Ah ini kita paraid, paraid kita orang biawak. Ada minyak. Bagi dia padu sikit. Padu. Oh, ini yang orang tak tahu rasa dia ni. Minyak jenis apa nak taruh, bila nak taruh kan. Minyak. Mampui orang taruh minyak, kena azab. Biar minyak ni tak apa, dia tak nak bagi dia daging aku kering. Aku rasa kalau betul sedap ni, aku rasa. Tapi last memang kena taruh madu tau. Korang kalau tak madu tu tak ada memang tak jadi resipi ni tau. Madu tu yang bagi sedap daging ni tu. Merosok kawan. Dia kalau lembut tu dia masak dia. Tak boleh kena takut. Nopo hap. Eh, jidang ambil eh. Tak. Tak takut kan? Panik. Panik. Aduh. Penat ni.